Puluhan anak-anak Hindu TK dan SD Pertiwi Abilasa Rawamangun, Jakarta Timur mengikuti upacara Upanayana di Pura Aditya Jaya Rawamangun yang dipuput oleh Pinandite Pura Setempat. Kegiatan upacara Upanayana tersebut nantinya anak-anak Hindu akan siap secara mental dan spiritual untuk fokus belajar serta kelak akan menjadi anak-anak Hindu yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdepati Pura Aditya Jaya Rawamangun, serta menjelang memasuki tahun ajaran baru 2024-2025, puluhan anak-anak Hindu TK dan SD Pertiwi Abilasa, Rawamangun, Jakarta Timur, mengikuti upacara Upanayana di Pura Aditya Jaya Rawamangun yang dibuput oleh Pinandita Pura setempat. Upacara Sisya Upanayana menjadi kegiatan penobatan calon siswa menjadi siswa. Upacara sisia Upanayana ini secara simbolis memiliki dua tujuan untuk membersihkan dan mempertajam pikiran. Pertama dengan pikiran yang tajam, siswa akan mampu lebih cepat menyerap ilmu pengetahuan serta kelak akan menjadi anak-anak Hindu yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Rawamangun, Jakarta Timur mengadakan Rawa upacara Upanayana yaitu upacara untuk inisiasi untuk siswa-siswa kami hmm. yang akan mengikuti pembelajaran di tahun pelajaran 2024-2025. Hmm. Dan kami menyelengkapkannya di Pur Aditya Jaya Rawamangun dan kami dibantu oleh para pinandite, lanat istri yang uh, sudah mempersiapkan tentu saja sejak beberapa hmm. hari yang lalu persiapannya dan kami bersyukur hari ini acara semua berjalan lancar dan kami juga berharap bahwa upacara seperti ini yaitu bagaimana anak-anak uh, kami uh, secara mental spiritual disiapkan untuk bisa uh, fokus belajar kemudian bisa menyerap ilmu-ilmu uh, pelajaran dengan baik dan bisa E, maksimal hasilnya itulah harapan kami ketika kami e, mengadakan upacara upanayana. Sementara itu salah satu tokoh umat Hindu Dewa Surat Naya mengatakan bahwa upacara upanayana merupakan upacara pembersihan fisik maupun jiwa dengan cara melukat bagi anak-anak siswa TK dan SD sehingga anak-anak Hindu menjadi cerdas dan pintar kegiatan pembersihan dan penyucian fisik maupun jiwa nah, hmm. sebetulnya yang mudah kita katakan ini melukat, karena kadang-kadang melukat, kadang -kadang melukat kan macam-macam, yeah. motifnya macam-macam nah hmm. ini, kebetulan acara ini kan sekarang upanayana upanayana, upanayana bukan dalam api awal belajar, enggak jadi kalau Pertiwi biasa ini melaksanakan acara seperti ini yeah. itu setiap tahun ajaran baru, kenapa? Hmm. karena setiap Kenaikan kelas kan pelajarannya beda, nggak sama. Berubah dia makin tinggi pelajaran agamanya, maka ini pun juga kita lakukan untuk mempersiapkan mereka, supaya mereka siap untuk menerima pelajaran yang lebih tinggi. Hmm. Nah, memang kelihatan sederhana, tapi bahannya kalau di Bali enak, banyak tempat sakral. Kita nggak sulit dari tempat untuk melukat nah di luar iya. Bali, gimana akhirnya kita bikin ramuan ini? Hmm. Dasarnya apa? Pegawan kita 926. Hadiah hmm. nah, 9 26 hmm. dan penglukatan nawaratna 9 bunga. Nah, yang ini, yang, yang ini. ini oh. Jadi kita kombinasi. Hmm. Bahan utamanya apa? Saya pakai ini 31 jenis daun. Tentu hmm. daun-daun yang hmm. punya kualitas tertentu sehingga dia juga berfungsi sebagai pengobatan. Hmm. Dari Jakarta Jeliswata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.